kedudukan, kota, menunjukkan, ini teleskop. Ini bagian fokus. Kamera ini dengan teknologi canggih 32 kali pembesaran, resolusi sampai dengan 7200 dpi. Oke. Cara pemasangan. Handphone. Bekarot, bekarnya. Kamera. Seperti ini. Kemudian kita pasang, kita kunci seperti ini, oke, kita pasang. Maka jadilah handphone Anda menjadi handphone yang sangat canggih, berkualitas dengan detektif FBI dan CIA. Oke. Selanjutnya kita demokan bagaimana cara pembesarannya. Ini kita lepas, kita taruh pada kamera yang kita pakai. Oke. Lepas. Kita pasang. Masukkan. Untuk objek yang dekat, kita atur fokus. Ini adalah contoh kamera yang sudah dipasang teleskop. Oke, kita atur fokus. Sip. Ini dengan 8 kali pembesaran. Kita lihat objek yang paling jauh, orang yang berada di pinggir itu. Kita bisa rekam dengan jarak ini sekitar 350 meter. Kita bisa ambil fokus. Oke. Sip. Kembali. Nah, ini saya akan lepas dengan kamera standar tanpa teleskop. Hasil standar dengan pembesaran maksimal. Kita lepas. Anda bisa lihat perubahannya. Nah, beginilah hasilnya. Itu jarak 350 meter. Mungkin Anda lihat objek, ada dua orang wanita yang di sana. Ini tadi teleskop yang saya pasang. Oke, bisa lihat. Pada sudah, ini teleskop yang saya pasang. Dan kita pasang kembali. Oke. Kita pasang kembali. Silakan Anda lihat perubahan. Inilah hasilnya, wanita yang kita rekam tadi dengan jarak 350 meter kurang lebih. Kemampuan kamera ini bisa mencapai 500 meter terhadap objek yang menjadi fokus sorotan Anda. Dengan jarak 500 meter pun Anda bisa melihat nomor plat mobil angkot itu di atas. Silakan. Ini saya ambil fokus sekarang. Nah, ini aslinya seperti ini. Angkot saya lepas lagi. Nah, seperti itu. Mungkin dengan kamera standar tidak akan kelihatan. Nah, itu angkot yang bergerak tadi. Oke. Kemudian saya pasang lagi. Ini kamera. Saya pasang lagi teleskop. Maka hasilnya seperti ini. Ini dengan teleskop ini pertama. Kita ambil objek lagi kalau Anda untuk membuktikan. Kita ambil objek nomor rumah orang. Ini nomor rumah orang kira-kira berjarak 150 meter dari tempat saya berdiri. Kita lepas. Pakai kamera standar, kita zoom. Ini masih pakai teleskop.
itu nomor 31-nya kebaca. Itu jendela rumahnya. Oke, nah ini saya lepas dengan tanpa teleskop. Silakan Anda lihat perubahannya. Oke, pelan. Saya lepas. Sah. Ini teleskop di depan tangan saya. Nah, seperti Anda lihat. Ini sudah maksimal pembesaran dari kamera handphone Anda. Silakan. Nah, apabila saya kecilkan seperti ini. Nah, itu rumah orang itu berjarak 150 meter dari tempat saya berdiri. Silakan Anda lihat. Kita pasang lagi. Maka hasilnya seperti ini. Oke. Itulah kira-kira produk yang kami jual ini dengan teknologi tertinggi, produk Korea berupa teleskop kamera handphone universal. Ini dibuka. Satu set. Ini petang. Oke. Sampai dengan saat ini kami hanya menyimpan beberapa lagi stok. Kemudian ini hanya berkisar 40 jutaan lagi. Silakan Anda hubungi kami apabila Anda berminat untuk membeli teleskop kamera handphone universal, mobile phone teleskop. Terima kasih.